Lucian. Oh, Lucian. Apa pasal ni serupa orang gila? Di mana mau report? Mau report? Anak punya kedai sudah kena rempah. Awak boleh report sama Sarjana. Di mana Sarjana? Di sana. Oh, Sarjana. Sarjana, buah kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente siapa? Ana datang sini mau report. Mau report apa? Mau report ana punya kedai sudah kena samun. Oh, ente mau report ente punya kedai sudah kena samun. Ente punya nama apa? Ana punya nama Amran Al-Intan wal Belian, tulislah. Amran Al-Intan? Ya. Ente punya kedai di mana? Di Pasar Malam nomor 16. Pasar Malam nomor 16. Ente tahu ente punya kedai sudah kena rompak, ente ada fikir berapa orang datang? Ana mana tahu? Ente ingat-ingat berapa orang baru datang? Boleh jadi 100 orang. 100 orang, Masya Allah, begitu banyak. Ya. Siang atau malam kecurian ente punya? Malam. Malam? Ya. Jadi itu malam ente ada di mana? Ada ana punya rumah. Apa pasal itu malam ente ada di rumah, selalu malam ente ada barang? Ada di kedai. Pasal itu malam ana punya anak sakit. Itu malam juga ente punya anak sakit? Betul. Apa pasal ente punya anak boleh sakit itu malam? La haula wala quwata illa billah. Tuan Sarjana, apa Tuan Sarjana mau terima ini repot apa tidak? Kalau tidak, anak cecah nanti. Anak lagi sama ini batu, pecah di muka. Alah, minta maaf Tuan Sarjana, minta maaf. Minta maaf. Sekarang ini ke polisi. Cakap dari mula. Anak ada sebuah kedai. Ha? Kedai anak menjual intan berlian. Intan berlian? Satu malam, pencuri sudah rompak anaknya kedai, habis barang-barang semua. Sudah rompak di kedai, ya? Ya. Lagi? Barang-barang